beri mesin kompresor cat ke pengrajin furnitur di Sumsel. Sandiaga memberikan bantuan mesin kompresor cat ke seorang pengrajin kayu asal Sumatera Selatan bernama Yulis. Bantuan tersebut diberikan ketika ia sedang melakukan kunjungan ke desa wisata dalam tempat lereh. Ia optimistis melihat peluang lapangan kerja baru yang diciptakan dari pengelolaan limbah pohon kopi. Yulis juga menyampaikan, ia melibatkan puluhan warga sekitar dalam proses pembuatan kerajinan. Bantuan ini untuk kendala yang dihadapi yaitu alat kompresor. Harapannya bisa membuka lapangan kerja lebih banyak lagi, karena target kita bisa membuka 1,1 juta lapangan kerja baru dengan program desa wisata dan lainnya.